Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan adalah konsep yang berevolusi. Nah, konsep kewirausahaan atau entrepreneurship mulai dikenalkan pada abad ke-18 di Prancis oleh Ricard. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Kemudian gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph, seorang ahli ekonomi Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schuster, konsep entrepreneurship telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Di negara kita sendiri, konsep entrepreneurship tersebut dialah bahasakan sebagai kewirausahaan atau kewirausahaan. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam maupun luar negeri, diketahui bahwa terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat mungkin karena konsep kewirausahaan itu merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Sejumlah definisi yang telah disumbangkan oleh para ahli tersebut merupakan landasan bagi pengembangan studi lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kedua mengenai evaluasi konsep kewirausahaan. Saat ini kewirausahaan itu adalah dipandang sebagai inovator atau seorang pembangun yang meyakini dan menangkap kesempatan dan merubah kesempatan-kesempatan tersebut menjadi gagasan-gagasan yang layak untuk diakui atau dilaksanakan dan akan mempunyai pasar dan memperoleh nilai tambah usaha uang dan begitu pun atau keterampilan setiap waktu. Nah, para wirausahaan ini adalah katalis progresif dalam membangun perubahan dunia usaha. Misalkan mereka adalah pemikir independen yang berani mengambil langkah berbeda dengan orang lain atau dan selanjutnya literatur ini menyangkut penelitian kewirausahaan menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam karakteristik. Nah, ke dalam karakteristik kewirausahaan yang terpenting dalam karakter ini adalah yang dimaksud adalah inisiatif individu atau kemampuan mengkonsolidasikan sumber-sumber yang ada. Dan yang berikutnya itu mengenai apapun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para wirausahaan itu saat ini mereka telah dipandang sebagai pahlawan terwujudnya suatu perusahaan yang baru atau perusahaan yang bebas. Nah, banyak di antara mereka ini menggunakan sebuah inovasi dan kreativitas untuk membangun perusahaan besar. Banyak orang yang menganggap para wirausahaan ini adalah sebagai pioner yang bergerak di garis
terdepan bisnis. Nah, itu yang mungkin saya sempat sampaikan dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu mitos tentang kewirausahaan. Yang pertama, wirausahawan merupakan orang yang cenderung bertindak dan bukan pemikir. Walau memang benar bahwa wirausahawan cenderung merupakan orang yang lebih suka bertindak, namun tidaklah benar apabila mereka bukan digolongkan sebagai orang yang pemikir. Bagi wirausaha berpikir sama pentingnya dengan kecenderungan mereka untuk bertindak. Yang kedua, wirausahawan tidak dapat menyelesaikan diri. Anggapan bahwa wirausahawan tidak dapat menyelesaikan diri, khususnya dengan keadaan atau perkembangan akademik dan sosial, merupakan akibat dari kenyataan adanya beberapa pemilik usaha yang sukses meskipun tidak berpendidikan tinggi. Mereka dipandang sebagai pahlawan baik secara sosial, ekonomi, dan akademik. Yang ketiga, dia sebagai wirausahawan yang dibutuhkan adalah modal. Adalah benar bahwa suatu usaha membutuhkan modal, juga benar bahwa banyak perusahaan yang gulung tikar karena tidak didukung oleh modal. Tetapi tanpa keterampilan di bidang keuangan, perusahaan juga akan rubuh meskipun modalnya besar, berarti diperlukan keterampilan manajerial, kemampuan merencanakan, dan lain-lain. Yang keempat, usaha kecil-kecilan tidak menghasilkan keuntungan. Yang namanya usaha tidak harus dimulai langsung besar-besaran, biasa saja dimulai dari satu langkah kecil. Usaha kecil seperti bergadang di rumah pun bisa menjadi besar dan sangat menguntungkan bila kita mampu mengolahnya dengan baik. Sekian dari pemaparan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ismail. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pendekatan kewirausahaan. Nah, yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai pendekatan makro. Nah, mengenai pandangan makro di sini terhadap kewirausahaan menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan suksesnya atau tidak suksesnya usaha yang dijalankan oleh seseorang di dalam bidang usaha. Nah, faktor-faktor ini mencakup berbagai proses dari luar atau eksternal yang seringkali berada di luar kendali seseorang yang menjalankan usaha tersebut. Nah, dalam pandangan bersifat makro ini terdapat tiga bagian. Yang pertama yaitu pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan ini berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang sehingga menyebabkan dia memiliki potensi ataupun tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahaan. Nah, selanjutnya itu lingkungan sosial menjadi seorang wirausahaan. Dan lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan yang menjadi pengaruh terhadap munculnya keinginan seseorang untuk menjadi atau memulai usaha sebagai seorang wirausahaan. Nah, selanjutnya pendekatan keuangan. Nah, pendekatan ini memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan penumbuhan modal atau biasa dikatakan sebagai uang. Nah, sebagai sebagian pihak memandang kewirausahaan sebagai proses mengembangkan atau menggandakan uang. Nah, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan perpindahan. Nah, cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok. Dikatakan bahwa suasana yang dialami kelompok bisa mendorong ataupun menghambat munculnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi seorang wirausaha. Nah, faktor ini meliputi faktor politik, faktor budaya, dan faktor ekonomi.
baik. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan.